menjadi fosil. Ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ada uang kuno lagi. Ini zamannya Putri Wilhelmina. Nah, nih. Gini ya. Nih. Biar jelas. Nah. Nah, ini juga bisa dimahar. Oke. Dinten piyayi sing ngresakne monggo. Sawu kemawon. Dimateng jane Pak Silin monggo atau langsung dibakar ya. Nah. Ini teman-teman. Wah. Ki. Uang emas ini. Ini zamannya. Ini. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini ada tulisan Arab dan Jawa. Ini ya. Tulisan Arab dan Jawa. Coba. Ini apa bacanya ya? Kurang jelas ya. Ini. Ini. Nah, ini pemirsa. Uang kuno yang ada di Mbah Gareng, ya, ini. Jawa Gundul ada tulisan Arabnya ya. Ini kan Jawa seperti ini. Ya. Nah, ini gambarnya mahkota ya. Ini lambang kerajaan zaman Belanda ini. Ini kalau tidak salah ini berapa sen ini? Zaman bahasane bahasa Jawa, bahasa Londo ini. Nederland Indonesia ya. Ini uang Belanda ini teman-teman ya. Asli. Oke, ini bisa dimahar. Ya, yang berminat silahkan hadir di wah. Ini ya. Nih. Ini juga. Ini juga sama itu. Kuno ya. Ini ada tulisan Arabnya ya. Sama. Ini zaman VOC tapi sudah apa ya, aus ya. Itu dapatnya dari plester. Plester alas tanah ini loh. Dari alas tanahnya beliau ini menemukan ini. Plester seperti itu. Ya. Ini juga. Wah. Sembuh tahun ini Kak Rois. Ya. Bagi koleksi uang kuno ya. Nah, ini ada. Nah, ini. Nih ya, ini Wilhelmina, Putri Wilhelmina ini ya, zamannya ini dari Perak, ini juga sama, ini VOC ya. Oke, ini 50 sen ya, dan ini ya, ini uang dari Cina ini teman-teman. Dari Cina ini ada tulisan Cina ini. Nah ya teman-teman, bagi yang berminat silahkan, ini bisa dimahar juga ya. Nah, ini ya. Ini juga banyak nih. Uang bolong. Ki buah piro iki? Iki zaman kerajaan iki. Nah, ini. Zaman kerajaan ini ya. Nah. Oke. Kalau ini sudah aku wis ngalami lah iki ya. Satu juga zaman cilikanku wis enak iki ya. Nah, ini. 100 uang 100. Tahun 73 dan ya 1973 ya, saya baru lah beberapa tahun lahir ini. Ini bukan ini tapi uang mainan ini juga antik ini ya. Nah, ini juga zaman Belanda ini ya, dilihat dari mahkotanya ya. Ini bahannya dari perunggu. Kalau ini fosil biji-bijian kayaknya. Tahu ini. Wes, ditinggal alih-alih mau ngetak wong semu mat ini, ya. Ya, inilah review uang kuno yang ada di Mbah Gareng. Tepatnya lokasinya di Dukuhan Jagungan, Kerajaan. Ya, lerengnya Gunung Wilis, Kerajaan Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten
Tulungagung Jawa Timur. Ini di dekat tanah tumpah darah saya ya. Dan dilahirkan di daerah sini kebetulan. Saya berkunjung di sini ya. Teman-teman bisa dimahar. Kalau yang berminat silakan hadir di rumahnya Mbah Kereng yang saya sebutkan tadi ya. Atau bisa menghubungi Sulin Wongso Channel kalau yang berminat ya. Oke. Yang ini Pak. Ya.